Jagoan selalu sebelum merah gelanggang satu. Segera mempersiapkan senjatanya, urutan dua, Farhan Putra M dari Pusaka Galuh. Babak kedua ini dimenangkan oleh pesilat yang mendapati sudut panting biru. Selesai. Jatuhan sah untuk sudut merah belakang dua. Partai siap kemenang di belakang satu. Partai keenam pas aku dari SP Syakwila Ayas dari PT Banjaran mendapati sudut merah berhadapan dengan Naomi dari PT Kota Tasikmalaya. Jatuh asa untuk sudut merah melanggar dua. Kalem, enak kalem. Saya mah tidak melihat kepopul kejuangan itu ya rek tanding kelas naon kan segera membesarkan ini jadi Erkul Aputra nomor urutan 1 Epidina dari tempat suku Liga Saputra. Segera mempersiapkan diri partai ke-7 kelas Aputri SD Dunia dari PD Banjar menikmati sudut merah berhadapan dengan Naila Dwi dari PD Kota Tasikmalaya menikmati sudut biru gelanggang 1. Pakai baju birunya Bandung ke Bandung. Bandungnya. Thank you.
Bapak Ibu